Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Dung. Kami sedang mengunjungi Rumah Dung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suryo Adiwibowo. Saya dari kelas 10A dan bersama teman saya Abdul Aziz, absen 1. Nada Putri Aviana, absen 24. Saya Amalia Kuswa dari absen 5. Ikuti perjalanan kami di Rumah Dung. Oke, mari ikuti. Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late and I'm trying not to sleep, 'cause I know The stars are burning out, somebody slow it down. This is way too hard, 'cause I know when the sun comes up, I will leave. This is my last glance that will soon be memory. And when the lantai 2 dari rumah dulu, ukurannya tidak terlalu besar tapi ya lumayan kalau buat anak kos. Buat anak kos. Desa Dung ini letaknya ketepatan di mana, Pak? Iya, jadi kawasan Rumah Dung ini letaknya di desa, di Dusun Tengir ya, Dusun Tengir, kemudian Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Prambanan, Sleman. Tahun 2006, tepatnya bulan Mei, kita tahu semua ya bahwasanya Yogyakarta diguncang gempa bumi yang cukup besar sehingga banyak sekali pemukiman warga masyarakat dan lombok tidak luput. Kampung kami namanya Kampung Lepen yang letaknya di bukit di sebelah sana ya, di sebelah timur Rumah Dung ini ada bukit. Nah, kampung kami dulu sebenarnya di sana. Nah, saat terjadi gempa bumi, kampung kami ini mengalami pergeseran. Jadi satu kampung ya, pergeseran ini satu kampung, tapi belum longsor, hampir longsor. Sehingga rumah-rumahnya pada roboh semua, kemudian tanahnya pun tidak bisa dibeli lagi karena posisinya memang rawan, labil. Terus kita harus dilokasi, kita dilokasi ke tempat ini. Ini adalah tanah khas desa yang disediakan oleh pemerintah untuk lokasi kampung kami.
Kemudian pada saat itu ada beberapa LSM internasional yang mereka datang ke tempat kita dengan tujuan memberikan bantuan, dan bantuan ini dalam bentuk rumah. Dan yang lebih menimbulkan tanya apa, masalah pertanyaannya bentuknya adalah bentuk rumah pun. Di sini terdapat 71 kepala keluarga dan 7 fasilitas umum seperti aula, musola, taman kanak-kanak, taman bermain, dan puskesmas. Oh iya, di sini juga ada temannya yang subur loh, yaitu yang waris di rumah. Ternyata di rumah dong ini tuh ada eyang, kamu lihat, ada eyang warisku semua. Untuk menyembuhan ruatan, sengkolo, pekerjaan, jabatan, pokok. Jodoh men, jodoh. Kolo terrorista. Sampai di sini perjalanan kami di rumah Do. Sekarang kita